Halo teman Rarisma, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Nah teman-teman, di video kali ini kita mau bongkar bal ya, celana pelon atau celana culotte santai ya teman-teman. Nah ini tuh bahannya kira-kira tuh kayak spandek, kayak jersey, pokoknya bahan-bahan yang melar-melar gitu teman-teman. Nah ini juga cocok untuk yang big size nih, karena itu tadi bahannya melar-melar gitu. Nah ini kita lagi open bal ya, dari bal KS, supplier KS ya, dengan kode K96-1 nih ya. Tuh, kita pertama-tama ya gunting dulu balnya ya kan, terus ditarik kawatnya, terus baru dibuka. Ini dia isinya ya teman-teman. Isinya tuh keren-keren banget ya kalau aku bilang ya. Dulu aku juga udah pernah buka bal apa ya, celana culotte santai ini ya, dari bal AK gitu. Nah sekarang kita mau lihat yang dari bal KS. Ternyata juga sama bagusnya ya, sama kerennya ya teman-teman ya. Tuh, jadi isinya tuh seperti ini ya, benar-benar cocok banget untuk big size. Paling ini ya, kekurangannya itu biasanya paling di karet di pinggangnya nih gitu ya. Tapi untuk yang jelek banget atau yang reject banget itu hampir nggak ada ya. Kalau celana pelon ini atau celana culotte santai ini, kebanyakan sih rejectnya tuh bukan reject yang yang heboh banget gitu loh gitu ya. Paling juga dia di pinggangnya. Kalau pinggang itu kan namanya karet kan masih bisa diganti ya teman-teman. Terus paling robek-robek dikit lah gitu. Tapi robeknya tuh bukan yang kayak gimana-gimana. Teman-teman bisa lihat sendiri ya tuh. Lucu-lucu banget ya, keren-keren, motifnya juga oke. Jadi motifnya tuh semua rata-rata bermotif ya teman-teman. Jarang banget dapet yang polos ya. Kalau dapet yang polos juga ya polos-polos biasa aja gitu ya. Tapi ini lucu sih teman-teman. Jadi bisa dipakai juga untuk tidur atau untuk jalan-jalan nih, oke banget. Bahannya tuh enak beneran deh. Bahan pelon atau bahan jersey atau spandek dari Korea itu beda, sumpah bener. Kalian mesti banget cobain ya. Dia tuh kayak lebih adem, dingin gitu. Terus nyaman lah dipakainya tuh, nyaman banget ya. Kalau ini nih di toko waktu itu, ini tuh sampai diborong orang sampai berapa ratus ya, 200 sampai 300 gitu. Lupa ya, jadi cepet habis kalau bahan pelon di toko aku pribadi gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang bertanya-tanya nih ya, untuk balnya itu belinya di mana sih Kak? Langsung aja ke Rarisma Review Info Bal nih ya. Teman-teman udah lihat ya Instagramnya, langsung aja ke situ. Nanti kita bakal kasih tahu nomor WhatsApp-nya suppliernya ya teman-teman ya. Pokoknya yang amanah, yang terpercaya ya, pengiriman bisa ke seluruh Indonesia pastinya. Nah kalau teman-teman mau beli paket usahanya, bisa aja tuh langsung ke admin toko kita nih ya kan. Tuh, kalau ini sih sebenarnya kakak pelanggan yang dapat giveaway nih ya kan teman-teman. Cuma ya dia mau buka di toko, sekalian aku minta videonya. Terima kasih untuk Kak Tessa ya, sudah mau berbagi ilmunya juga nih ya, mau berbagi bongkarannya juga nih ya. Tuh, untuk isinya nih teman-teman ya, isinya itu sebenarnya 400-an ya teman-teman. Cuma ini karena kemarin agak penyok balnya, ini aku juga nggak tahu gimana ya, isinya itu cuma 360-an nih teman-teman ya gitu. Jadi nggak nyampe 400, tapi tergantung juga nih teman-teman kalau panjang pendeknya dari celana tersebut gitu ya. Kalau misalkan dapat panjang-panjang ya, kemungkinannya tuh 370, 380 gitu. Tapi kalau pendek-pendek dia bisa sampai 400 gitu. Tapi ini sih kalau dilihat dari videonya ya teman-teman, kebetulan aku juga gak ada di tempat waktu pembuatan video ini. Pokoknya berasa banget ya, kalau bukan aku yang ngambil videonya ya, pasti ada aja ya, ribet gitu. Ini kelihatannya tuh panjang-panjang gitu, jadi kayak keren gitu ya. Celananya tuh bagus-bagus semua gitu. Kalau AK dulu itu dia masih ada yang pendek-pendek, jadi dia masih jadi apa, isinya tuh lebih banyak gitu. Isinya tuh jadi kayak 400-an, kalau ini kan cuma 300-an ya teman-teman ya.
tapi ya tetap aja modalnya tuh lumayan cuan banget. Nah, kalau Katesa ini tuh teman-teman dapet harga di 1,5 juta balnya ya. Karena apa? Karena dia menang giveaway tebus murah bal di Rarisma Review Info Bal di Instagram ya. Jadi buat teman-teman yang mau juga kayak tebus murah gini, kita tuh selalu adain seminggu sekali sampai akhir tahun di 2023 nih teman-teman ya. Sampai akhir tahun. Jadi kalian ikut aja karena akan diumumin setiap satu minggu satu pemenang bisa tebus murah bal seharga 1,5 juta. Balnya apa aja? Balnya random. Jadi kalau kalian cocok sama balnya, kalian boleh langsung beli. Tapi kalau enggak ya udah lewatin aja kesempatannya gitu. Tapi kalau aku sih ya, ya Allah suruh tebus murah 1,5 juta langsung aja walaupun itu bukan mainan aku. Tapi kan siapa tahu aku bisa jual ke orang lain ya kan, lumayan deh untung gitu. Nah ini kan tadi teman-teman lihat ya bahwa tuh ini cocok banget untuk big size nih ya. Kalau ini sih pangsa pasarnya sih ya ibu-ibu komplek gitu ya, atau mungkin anak-anak remaja yang agak besar gitu badannya ya. Kalau aku sih ini suka banget ya, jadi waktu itu aku pernah buka juga aku ngambilnya banyak juga nih teman-teman ya, karena keren gitu ya. Nah dia tuh banyak juga campur kulot. Nah makanya tuh aku pribadi gitu sering manggilnya nih kulot santai. Sebenarnya ini kategori summer pants gitu teman-teman. Jadi kalau orang-orang Korea tuh bawanya kayak ke pantai nih, mereka kayak begini-begini nih gitu apa celananya ya. Nah tuh ya kan, besar-besar banget nih kak. Pokoknya mantul lah nih yang buat big size. Kesini aja ya langsung tuh, atau beli aja langsung balnya nih murce. Untuk harga normalnya ya kak, untuk harga normalnya itu kisaran di 4 jutaan ya teman-teman ya, kurang lebih ya tergantung siapa pembelinya. Nah kalau pokoknya kalau kalian mau harga-harga promo, langsung aja ke Instagram kita ya, cari tahu info-info bal lainnya di Instagram kita Rarisma Review Info Bal ya. Pokoknya kita tuh kasih info terpercayalah ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa di follow. Dan kalau mau buat dapetin apa namanya, kita tuh hanya melalui Instagram ya teman-teman ya. Jadi kita nomor WhatsApp ini WhatsApp toko ecer ya teman-teman. Jadi yang mau beli satuan gitu. Jadi kalau mau beli bal tetap harus ke Instagram, baru nanti kita kasih nomor supplier yang amanah gitu. Oke teman-teman, ya semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though
I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my pores.